Assalamualaikum. Tak. Tak. Tuh, ada apa tuh? Mampir. Rumah lu mau main. Oh iya, dulu tuh. Nih lu, tumben-tumbenan amat datang ke rumah gua. Emang ada apa? Gua mau minjem duit. Berapa duit? 200.000. Nah, gini amat, emang buat apa lu? Buat jalan sama Juleha. Wih, mantap. Coba gua lihat dulu ya. Iya. Gua kalau 200.000 mah gak ada, bro. Iya, seadanya lu aja dah. Nih, gua ada duit gocap. Tapi buat gua kondangan, bro. Ya udah, gak apa-apa. Ya udah dah. Biar lu jalan sama Juleha ya. Iya. Sorry. Masih. Nih. Makasih nih ya. Iya, sama-sama. Kantorin aja dulu tuh. Lu balik dulu. Cih, lu mau kemana? Lu mau ke dulu. Lu sedang ambil kopi dulu ya. Go, nih kopinya di sini, go. Nih, sini kopinya. Iya, kopinya dulu curah kok tuh. Iya. Nih, lu mati-matian amat. Yang itu gue sama mau jalan sama Juleha. Ya namanya gue sayang sama dia. Jangan sayang-sayang gue sama cewek mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Eh, iya. Ada lu kok? Iya. Udah lama? Baru. Tumben-tumbenan awet ini main kesini. Ada apa emang? Ini biasa apa nih, mau malam minggu lah, mau minjem duit cepet buat kondangan. Waduh, baru dipinjam sama Spir kok. Gua pinjem duitnya dia. Sesuai amat gua ya, telat ini mau gua minjemnya. Iya, pakai Spir gua barusan. Lo kok sini buat gua ya, kok? Enggak lah, gua ntar malam mau jalan. Mau siapa? Sama Juleha. Cih, buat gua ya, gua kondangan nih ntar malam nih, gak enak sama temen gua. Kondangan mah, itu mencari raya apa yang lain, cuma buat gua udah. Gak enak buat. Udah. Ini yang satu Juleha, yang satu kondangan. Udah sini kok, gak enak gue pinjemin ya. Pinjem dia gak ada pala. Udah, pada pulang nih. Ih, buta ya lu, di rumah gua. Udah pulang. Gara-gara Juleha, kondangan sampai ribut. Panas aja nih motor gua. Motor lecek amat ini kayak muka Spir gua. Mana buat termalem lagi jalan sama si Aini. Aduh. Ini sendiri si Aini kalau digoncengnya juga. Dia mau kagak tahu di gua kocap-kocapnya buat terjalan. Untung aja dia ribut tuh berdua tuh. Kalau nggak ribut ke duit gua, nggak jalan gua sama Sain. Teh! Hei, Teh, mau kemana, Teh? Di situ. Oh, di sini, Teh. Teh, mau kemana? Dari Sianto. Oh. Rumah dia kemari? Iya, ternyata emang baru tahu. Baru tahu. Aduh. Halo, megang. Hati-hati, Teh. Enggak koyak. Oh iya, siap. Enggak si Anto, enggak. Aduh, magang lihat, Teh, si Anto mah. Ngayap parah. Emang, si Anto, kabur lagi. Kabur. Separah bener, ya. Si Anto, siapa sih, Teh? Kembaran gua. Ci, emang punya kembaran? Dikit-dikit gak punya, gua mah. Oh. Emang ini kampung mana? Itu kapuk, Teh. Itu kapuk. Cih, gue mah kelimbang kayak ini, kemana ini? Ini, Teh,
Ente jauh amat nyampe ke Tuk Kapuk nyari si Anto. Iya ini nyariin ayah ini dia. Emang si Anto kenapa? Kabur itu. Iket teh iket biar gak kabur. Udah itu dicangceng di tiang. Ada gak tadi si Pirgo kesini teh? Si Pirgo? Iya. Cih, si Pirgo tau gak dia ya? Coba dah tanya si Pirgo dah. Ada sama si Rian sih. Coba ntar gue longok lah. Iya udah longok nih. Gue samperin. Iya udah. Udah tak kayak bantuin gue. Ayo gue anterin teh. Iya. Woi tak, nyelonong aja. Ci, lu mau naik deh. Parah amat, buat tengah-tengah. Buat kira lu udah naik, udah nih. Udah nih, lanjut. Lu bohong lah. Gara-gara lu lah. Gara-gara lu, no. Gara-gara lu. Wow, lu. Sama di kita. Sama gua gak dikasih pinjam. Lu ikut kita yang pertama. Ini si Anto gimana itu teh bisa lolos begitu ini? Tahu itu dia. Parah itu dia. Ayo, dikit lagi depan lah. Kalian ada di mana teh? Mana no? Kampung sebelah. Iya. Yaudah yuk. Naik belum nih? Takutnya doang ketinggalan lagi. Gara-gara lu orang sini. Lu udah. Kamu gua. Ini apa nih PT? Bisa. Halo, ini ada apa ini? Gara-gara dia nggak mau ngasih duit kita. Minjem apa? Duit, kan bener? Iya, sama kita nggak PT mau minjem duit. Lu pada ribut, kenapa lu udah gede? Iya. Lu, berdua ribut. Oh. Masalahnya apa ini? Virgo, no, gara-garanya lo. Coba Virgo, jelasin apa permasalahannya. Gue minjem duit kita. Buat apaan? Buat mamingan sama si Juleha. Udah, kesannya mamingan. Wow. Bener, Rian? Iya, sama gue juga minjem duit PT. Ji, peduk jadinya. Iya kan duanan gua minjemnya. Ini mana tadi? Siapa minjemnya? Cak, saya mau dikasih ini. Iya tadi dia minjem duit ke gua. Terus Sirian dateng. Minjem juga? Iya. Daripada gua kasih duluannya, baik udah nggak ada utang minjem. Kita berada di tengah-tengah. Kita jadi kita.